Di sini saya akan menaikkan stang ke atas, awalnya ke bawah. Saya ada juga satu bagian karena sebelahnya sudah selesai. Nah, di sini teman-teman tidak perlu harus membongkar stok sampai habis, cukup melepaskan atau melonggarkan baut pengikat stoknya dan lalu turunkan ke bawah satu persatu. Usahakan selesaikan dulu sebelah-sebelahnya. Misalnya mengerjakan yang sebelah kanan, selesaikan sebelah kanan, saya sudah selesai, baru selesaikan sebelah kiri. Nah, prosesnya pun sangat mudah, tidak harus membongkar bodi, tidak harus membongkar roda. Jadi bagi yang teman-teman punya gesek silahkan dipraktekkan karena cukup gampang, bisa dikerjakan sendiri di rumah. Oke, silahkan mencoba dari saya, Tanggung Job. Oke, untuk yang berikutnya ini saya sampaikan, usahakan selang rem minyaknya itu dipindahkan posisinya, awalnya itu berada di posisi dalam agak terjepit sama kabel gas. Jadi usahakan itu berada di daerah luarnya sehingga tidak terlalu tegang atau ketarik selang remnya. Nah, diusahakan. Jadi silakan aja ditonton dan dipraktekkan. Oke, teman-teman, ini dia hasilnya. Teman-teman bisa lihat, saya akan tunjukkan pandangan kanan, atas, kiri. Inilah contohnya sudah selesai posisinya. Dan jadi posisi untuk pengendara pun tidak terlalu membungkuk dan posisi pun lebih nyaman dan tidak terlalu menekan sehingga tangan tidak cepat kebas. Oke, jangan lupa like.